ceritanya bagaimana dia itu seorang ya, ini juga salah satu sosok yang pernah mengalahkan Indonesia tahun 2009 di SEA Games. Mario Baktion bersama Hasno Wibangkuala yang kembali dari Evan Iman dan Kapten Otik. Pintu ke Indonesia, lalu sudah kembali juga masuk lapas sampai dapat ditangkap dengan Lekut Cibu membunuh setiap bergerak pemain kita. Yang buatkan bola apa di sini lah. Bogi, tadi sepatutnya lebih dekat dan dapatkan bola tersebut. Oh, wah, kali ini cantik dari Arif. Masih lagi Arif hantaran ke tengah. Mencari shot. Antara cukup berkualiti mungkin sedikit ke dalam. Dia untuk muka Munir sekarang dengan jaringan dari Kogi tadi. Oh, keberanian dan bagaimana Syami mendapatkan bola itu. Yo, percubaan miss kick. Oh, masih Sinti yang maju ke pengadil yang keempat. Sound diteruskan. Di sini mungkin tidak ada kekerasan. Mungkin ada diving. Tapi di sini Corbin dan juga saya teringat Jali Ramli. Atau pemain yang seperti tendang. Yang tidak tepat dilakukan tadi oleh Faizal. Kerana jelas Sabawi besar orang di sebelah kanan. Kelarian antara yang ke tengah. Tidak ada kedatang. Kepujian kita berikan kepada Badrul Bakhtiar. Untuk percubaan pemain juga Kogi sepatutnya tidak boleh masuk habis kerana itu membahayakan pemain. Memang itu ada tolakkan kita tidak ada VAR. Alim sudah cukup untuk clearance yang tidak begitu baik. Bisa lihat pertama dan juga lagi pertahanan untuk pasukan mid-region dari Ibadan. Pada Sapong kita lihat bagaimana dia bijak menghantar bola di celah pemain itu. Sedikit kelonggaran di bahagian pertahanan memberikan jaringan. Ya, tidak mustahil. Ya. Jika kita mulakan dengan apa yang kita mulakan dalam punya keyakinan bahawa dan mereka akan letakkan Syami akan terus memberikan tekanan di bahagian. Biasa itu. Dan mungkin kita akan menggunakan wingback kali ini. Ya.
dapat kepada pemain Ricky Kamboja. Ricky ada biasanya dari Junik. Nah, menitan. Ya masuk di separuh masuk kedua. Nah, bila itu mundur, kita membuka ruang. Nah, ke tengah dapat di. Terus kami. Itu yang boleh dilakukan daripada Badu dari sebelah kiri sebagai man yang kelihatan ada di sana. Cukup baik kita dapat lihat kawalan dan juga tidak ada pemain yang cepat. Clearance yang kembali kepada Irfan Jaya. Di depan tapi dia mendapatkan gerakan itu. Itu yang saya sebenarnya maksudkan. Tetapi masa Indonesia lebih banyak pula. Thank you.